Senhora Dó. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مولاي والكرس مجلس جمع حكيم يوم حرمتي حاضرين الحاضر أمي كاسدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهر سمتان مفيد الرسول صلى الله عليه وسلم مسيح تراسا كمريهانيا Zikir dan puji-pujian berkumandang berhalwa telinga seindah akhlak budi pekerti junjungan mulia. Ayo kita selami dan selusuri bersama antara budi pekerti yang baginda miliki agar menjadi tauladan kita hingga nafas ini terhenti. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tua pada tahun ke-8 Hijrah. Hari bersejarah pembukaan Makkah, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahandaku Abu Quhafah yang berusia lanjut ingin memeluk Islam dan ingin sekali berjumpa denganmu, wahai kekasih Allah." Rasulullah segera menjawab, "Jangan wahai sahabat, biar sahaja dia di rumahnya dan aku sendiri yang akan melawat beliau ke sana." Jelas dan nyata para hadirin sekalian, Rasulullah sangat mengasihi dan menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Rasulullah tidak memandang bahawa bagindalah yang seharusnya melawat beliau ke sana dan bukan sebaliknya. Bukan hanya itu para hadirin sekalian. Apa yang lebih mencengkam jiwa, tatkala Rasulullah menjadi imam ketika solat berjemaah, Rasulullah tidak memperpanjangkan bacaannya kerana di kalangan makmumnya ada yang lemah, yang tua dan ada yang memiliki keperluan. Subhanallah, terserlahlah kasih sayang Rasulullah melalui kisah tadi. Ayo, mari kita imbau sejenak para hadirin sekalian sebuah kisah. Sebagaimana kita maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kasih sayang yang berpanjangan dari kedua orang tua baginda. Disebabkan ayah baginda yang wafat ketika baginda masih dalam rahim ibunya. Tatkala ibu suci Siti Aminah wafat ketika baginda berumur 6 tahun. Tetapi ini tidak menghalang baginda untuk memberi layanan istimewa terhadap ibu susuannya, iaitu Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah ini duduk, lalu dengan segera baginda sallallahu alaihi wasallam membuka lilitan serbannya agar ibu susuannya itu dapat duduk dengan selesa. Masya Allah, jika sebegitu baiknya layanan Rasulullah terhadap ibu susuannya, apatah lagi terhadap ibu kandungnya sendiri. Hadirin dan hadirat, marilah kita renungkan bersama. Berapa ramai dari hadirin yang mencium tangan ibunya pada hari ini? Adakah para hadirin tahu, setelah sahaja kita keluar dari kendaraan, ibu kita terus menadahkan tangan berdoa agar kita menjadi anak yang berjaya. Berapa ramai dari hadirin sekalian yang mahu memeluk ibunya dan mengatakan saya sayang ibu kepada mereka? Berapa ramai dari hadirin sekalian yang menelepon ibunya dan bertanya kabar? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya ingin membawa hadirin sekalian untuk memejamkan mata seketika. Bayangkan wajah ibu kita yang tersenyum apabila melihat kita berjaya. Bayangkan hari ini hari terakhir kita melihat wajah ibu kita sambil memeluk mereka mengatakan, "Hai, bisa-bisa belajar. Jangan lupa supaya lihat-lihat ibu lah yang lima. Mama kan jalan nilai. Jangan lupa mama." Bayangkan seorang insan yang mempunyai, yang sanggup membawa kita di dalam rahim, di dalam rahimnya selama 9 bulan dan 10 hari. Seorang insan yang sanggup bersimbah darah demi mengeluarkan kita ke dunia ini. Namun bayangkan para hadirin sekalian, segala kata-kata kasar yang kita ucapkan kepada mereka, adakah patut kita mengasari mereka walau sekadar dengan lisan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja memiliki akhlak atau satu akhlak ataupun sifat, tetapi Rasulullah mempunyai pelbagai aspek sifat dan akhlak yang terpuji yang patut kita contohi oleh umat Islam pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini yang patut kita contohi. Tanpa Thank you.
Kita terlalu mengejar dunia sehingga sunnah baginda hampir dilupakan. Sejauh mana pun lautan kita hadapi demi menuntut ilmu tanpa akhlak yang terpuji, kita ibarat menaiki sampan tanpa membawa pengayuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Agia. Alhamdulillah, pada 19 Disember 2007, negara kita, negara Brunei Darussalam, dikenali sebagai negara zikir. Apakah cara terbaik untuk kita mengadaptasikan konsep zikir dalam kalangan belia remaja? Dan sejak mereka kecil lagi, ajarkan mereka fadilat dan ganjaran yang kita perolehi, dan bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat. Sampaikan kepada mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan dihapuskan kesalahannya walau sebanyak buih di lautan. Dengan mendengar hadis tersebut, para remaja akan tertarik dan terpesona untuk berzikir. Lama kelamaan, amalan zikir ini akan menjadi amalan harian para belia remaja kita. Assalamualaikum. Cuma tanya, saya sempat menanya. Saya tekankan pantai mengambil bahan membuai rasa pendengar di sini semua. Semua saya kecam terharu, saya sendiri pun terharu. Saya pegang kreativiti di sini, banyak kreativitinya. Dari segi pakaian pun kita semestinya berjubah kalau Rasulullahnya. Ini alhamdulillah nyaman, mata memandang smart, handsome. Jadi mungkin ada yang sudah tambah sedikit lah, kita kurang kanan. Kayaknya mungkin dari segi suara, macam kita berapa kawin sedikit saja dengan music yang tadi tak. Kalau yang macam mendayukan sikit lagi, mungkin seluruh dalam surau ini nangis gitu. Okay, itu saja. Jadi saya sampai di 5 bintang.